Meskipun usia Anda 50 tahun ke atas, oleskan minyak ini. Kabar baiknya, permainan durasinya bisa lebih lama. Kemudian berdirinya juga mantap. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar minyak oles, yang mana kajian ini ditunggu oleh kaum suami karena manfaat dari minyak ini ketika dioleskan pada batang akan menjadikan durasi lebih lama dan berdirinya mantap. Mari kita simak kajian berikut ini. Dan sebelum kajian ini kita mulai, mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking, amalkan ilmu ini untuk yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Zaitun na'na, minyak peppermint liquwatin tisabin, untuk menguatkan berdirinya azzakar. Jabbaratin, yang perkasa, wa alaqatin hamimatin, dan hubungan intim mudhilatin, yang mencengangkan, yang dahsyat. Wa ta'zizil manatiqil hassasati, dan juga menguatkan wilayah-wilayah sensitif. Wa thamania asyrata fa'idatan, dan juga 18 manfaat ukhra yang lain, la tatakhayyaluha, yang tidak kamu bayangkan. Zaitun na'na dalam bahasa kita adalah minyak peppermint. Minyak ini bisa dibeli di beberapa toko apotik atau toko-toko online. Manfaatnya luar biasa. Liquwati intisabin, untuk kekuatan berdirinya batang. Jabbaratin, yang memaksa, yang perkasa. Fawaiduhu, adapun manfaat-manfaatnya minyak na'na atau minyak peppermint. Lil jinsi, untuk seks. Yustakhdamu, digunakan zaitun na'na, minyak na'na. Wal qaranful, dan juga minyak cengkeh ma'an secara bersamaan. Li ta'zizi sihhatika, untuk menguatkan kesehatanmu al-jinsiyati secara seksual. Wa tazidu, dan meningkatkan ad-dafi'a al-jinsia, pada pemicu, pada pendorong al-jinsia seksual. Wa raghbata, dan gairah. Bimumarasatil jima'i, untuk mempraktikkan al-jima' bersama pasangan. Ladal jinsaini, yang dilakukan oleh suami dengan istrinya. Jadi manfaat dari minyak na'na, minyak peppermint, dan juga minyak qaranful, minyak cengkeh, jika dipakai secara bersamaan, ini dapat menguatkan kesehatan al-jinsia seksual dan meningkatkan pemicunya, pendorongnya, serta gairahnya untuk melakukan al-jima yang dilakukan oleh pasutri. Fabin nisbati lirrajuli, manfaatnya minyak na'na dan minyak cengkeh lirrajuli, bagi lelaki. Yusa'idu, dapat membantu. Istihdamu zaitin na'na, menggunakan minyak na'na atau peppermint. Wal qaranful, dan juga minyak cengkeh. Fi ta'zizin tisabil qadibi, untuk menguatkan berdirinya batangnya adzakar. Kemudian tahsini judatil hayawanatil manwiyati, untuk membenahi kualitas spermatozoa. Selain daripada itu, tu'azizu, meningkatkan, menguatkan. Tadafuqad dammi, pada aliran darah. Ilal a'adha'it tanasuliyati, pada beberapa anggota alat reproduksi. Wa yu'aliju, dan dapat mengobati. Sur'atal qadfi, cepatnya muncrat. Sur'atal qadfi, cepatnya keluarnya almani indar rijali, pada kaum lelaki. Gimana cara menggunakannya? Kullu ma 'alaika fi'luhu, segenap hal yang harus kamu lakukan. Huwa masju zaitin na'na, adalah mencampur minyak na'na, minyak peppermint, ma'al qaranfu, dicampur dengan minyak cengkeh. Ma'a tamdidil khaliti, sambil lalu engkau mengolesi terlebih dahulu. Bi zaitin naqilin, dengan minyak pembawa. Dalam bahasa ilmiahnya disebut carrier oil, adalah minyak yang berasal dari tumbuhan dan berfungsi sebagai campuran minyak esensial sebelum dioleskan ke kulit. Sebelum diolesi dengan campurannya minyak na'na, minyak peppermint, dan minyak cengkeh, maka olesi dulu dengan minyak carrier oil atau minyak pembawa.
Wadahnul qadibi, dan meminyaki melumuri batangnya az-zakar. Kubaila nisfi sa'atin, setengah jam sebelumnya. Mimumarasatil jima'i, sebelum mempraktikkan al-jima'. Ini manfaatnya minyak na'na dengan minyak cengkeh untuk al-jin seks. Kemudian yang kedua, manfaat untuk al-udwi zakari, alat kejantanannya lelaki. Fawaiduhu, manfaat-manfaatnya minyak na'na lil-udwi zakari pada alat kejantanan, lil-udwi zakari pada masterpiece. Yusa'idu, membantu zaitun na'na, minyak na'na, fi takhdiril qadibi, untuk menenangkan al-qadibi, batangnya az-zakar, bisyaklin tabi'in, dengan bentuk alami. Famumarasatul jinsi, adapun mempraktekkan seks. Waqad dibuka, sedangkan adapun batang zakarmu. Muntasibun, adalah sedang berdiri atau muntasibun ereksi. Ba'da istikhdami zaitin na'na, setelah menggunakan minyak na'na. Sayu'addi, hal itu akan mengakibatkan ilaman ihassasiyatil udwi tanasuli, untuk mencegah sensitivitas atau kepekaan alat reproduksimu, alat kejantananmu, mu'akotan sementara. Wa yusa'idu, dan juga dapat membantu al-qadiba pada batangnya az-zakar, alal intisabi, untuk berdiri, alal intisabi, untuk ereksi, hatta tatimma, hingga terrealisasi amaliyatul jima'i, prosesnya al-jima' binajahin, dengan sukses. Kabar baik dari manfaat minyak peppermint ini akan menjadikan batangnya az-zakar ketika sudah diolesi, sensitivitasnya itu sedikit berkurang. Tapi tidak lama, mu'akotan, dalam beberapa waktu. Dan hal ini juga dapat membantu batangnya az-zakar ini intisab, ereksi, berdiri. Sehingga kabar baiknya, proses al-jima ini terrealisasi dengan sukses, dan sang suami lama, bertahan lama, tidak gampang inzal, keluar mani, tidak gampang qadhaf, muncrat. Seperti itu. Kama annahu, sebagaimana sesungguhnya, yuqallilu, minyak ini dapat mempersedikit suratal qadhfi, cepatnya muncrat. Dengan kata lain, sang suami tidak gampang muncrat, akan bertahan lama. Idza kunta tu'ani minha, jika engkau mengalami minha, dari cepatnya muncrat, qabla mumarasatil jima'i, sebelum mempraktikkan al-jima'. Umzud, campurkan zaitan na'na, minyak na'na, minyak peppermint, bizaitil qaranful, dengan minyak cengkeh. Wa zaiti jauzil hind, dan juga minyak kelapa. Wa dallik bihima, kemudian pijatkan bihima dengan keduanya. Al-qadiba, batangnya az-zakar. Kubaila mumarasatil jima'i, sebelum mempraktikkan al-jima'. Binisfi sa'atin, setengah jam sebelumnya. Wa satara, dan engkau akan melihat nataija, beberapa hasil. Tu'ajibuka, yang mengagumkanmu, memikatmu. Jadi kalau para suami menginginkan batangnya az-zakar berdirinya mantap, kemudian tidak gampang keluar, tidak gampang muncrat, amalkan ilmu ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.